Lepas itu masuk World War 1, Rusia penerawangan Jerman, namanya The Attack of the Dead Man. Ibu tahu tak? Manalah ibu tahu. Okay. Nama Attack of the Dead Man tu namanya Battle of Olive Week. Dia lawan dengan siapa? Jerman, Rusia lawan Jerman. Lepas tu apa, Jerman guna gas. Jerman dah ada gas mask tapi Rusia tak ada. Lepas tu Rusia matilah. Lepas tu Jerman nampak ada orang Rusia tu dia bangun balik, ada berdarah kat mask dia. So, lepas tu Rusia dia serang balik Jerman guna bajonet. Bajonet tu apa? Pisau yang ni. Sini. Ya. Eh, sini, tunjuk sini. Ni, bawah ni ada pisau. Tunjuk sini, ha. Ha, bawah ni ada pisau. Ha, namanya bayonet. Pisau bayonet. Macam ni je bayonet. BAYONET. Tu tahun bila? Tahun bila tu? 1907. Ha? 1907 ke 197 je? 1907 lah. 1907. Yang Rusia Japanese War tu tahun 1908. Rusia Japanese War. Kenapa ada Jepun pula? Tadi Jerman dengan Rusia. Lepas tu Rusia lawan Jepun pula. Rusia lawan Jepun pula. Kenapa dia rasa nak lawan je? Dia nak apa sebenarnya? Yelah, World War 1 dengan World War 2 memang dia mesti nak halter. Dia nak berperang. Dia nak kawasan jajahan ke? Nak luaskan kuasa. Siapa nama ketua dia? Dari Itali, Benito Mussolini. Yang Soviet Union, Joseph Stalin. Yang Nazi Germany. Itu apa yang tak? Yang lebih-lebih Adolf Hitler. Lagi apa? Itu dia tahu. Yang Jepun? Ha? Jepun nama ketua. Oh, tahu. Hirohito. 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 USA. USA Franklin D. Roosevelt. Lagi. Apa? Ha, British. British Winston Churchill. Winston Churchill. Susah nak sebut. Tak tahu. Itu kekil. Kekil. No, macam mana ejennya? C-H-U-R-C-I-L-L. Cecil eh? Bro. Sigma face? Lagi? Cerita lagi? Lepas tu masa 6 Jun 1944, US dengan British tengah sedia untuk lawan Jerman dekat France. Jerman nak selamatkan. Yang USA Juno, Omaha dengan Utah. Pertama tempat kan? US tak, dia sektor. Sektor tu nama kawasan lah. Apa? USA pergi Omaha. Yang British pergi Swat. Kanada pun pergi Swat. Apa ada Kanada pula ni? Ya, betul. Kanada perang British. Terus senjata US dengan British kuat juga. Jerman satu je kuat, MG 34. Tapi siapa menang? Siapa menang? Masa tahun 1945 Mei tu, mereka dah berjaya dah kalahkan Nazi Germany. Sampai Adolf Hitler bunuh diri sendiri. Kenapa dia bunuh diri sendiri? Sebab dia dah kalah. Dia guna Luger P-08, dia tembak. Dia sekali masih hidup lagi. Abilah.
Adolf Hitler dia lahir ke Austria. Australia, Austria ke Australia? Austria. Ya. Oh, ya ke? Dulu World War I, Austria dia dipanggil Austria-Hungary. Ada lagi habis dia dah berpecah. Hungary dengan Australia kan, Austria kan dah berpecah. Masa tahun dah masuk umur tu dia dah berpecah. Austria dengan Jerman sama je. US pernah lawan Jepun. Tak tahu nama perang dia. Battle of Iwo Jima. Battle of? Iwo Jima. Iwo? Apa maksud dia tu? Battle of Iwo Jima, tak tahu nama perang dia Iwo Jima. Masa tahun 1945 kan, dah habis World War II kan. US pergi letak, apa? Letak atomic bomb dekat Nagasaki dengan Hiroshima. Nagasaki dengan Hiroshima tu macam ibu pernah dengar je. Betul. Ni Hiroshima dulu boom. Meletup Hiroshima. Nagasaki pun lama. Dia kena bom apa? Cuba teka. Kena cakap atomik. Atomik? Atomik dengan nuklear bom sama ke? Atomik dengan nuklear bom? Ya ke? Apa beza dia? Ibu yang rasa? Yang paling kuat Tizar bom. Tizar bom. Yang paling kuat. Siapa yang ada Tizar bom tu? US. US dulu tahun 1946 dia try kapal level mana yang paling kuat daripada nuklear, serangan nuklear. Tapi nama kapal level tu kan, nama dia LHG. Lepas tu dia kat bawah nuklear tu. Lepas tu bila nuklear tu dah meletup, dia seorang je survive. Kapal lain dah meletup, tapi kapal LHG je survive. LHG? LHG tu maksud panjang dia apa? Kalau kapal yang selalu datang ke MMH tu, LNG. Liquid Natural Gas. Kalau LHG apa? Tak, dia tak ada macam tu je. Nama dia LHG je. Nama dia je? Nama dia memang LHG. Dia tak ada macam tu. Ya ke? Manalah tahu. Mesti ada maksud dia. Dulu masa perang Soviet Union dengan France kan, Jerman ada guna satu kereta kebal paling kuat. Dia macam kereta api. Tapi dia paling kuat. Nama dia The Great Gustav. Gustav? Dia tembak. Dia lagi besar pada kereta Toyota. Ni, pandai dia sini. Tapi kalau motor besar. Dia terpaling tinggi. Kita tak apa cerita. Cerita lagi, cerita lagi. Lepas tu, Austria Hungary dia tak ada kena attack. Dia ada kena attack dengan Soviet Union. Soviet Union kenapa pula? Dia di negara dekat mana tu? Rusia lah. Di Rusia. Dia bertukar masa tahun 1991. 25 Disember 1991 dia dah tukar. Jadi negara, jadi bendera Rusia SFSR. Apa tu SFSR? Dekat Moskow. Dulu kat Moskow, tapi dah sebaik orang yang kat Moskow tu dia dapat masuk kat bunker. Dia sembunyi. Yang Stalingrad tu dengan Stalingrad tu apa pula? Soviet Union lah. Oh. Yang macam kat Soviet Union tu, yang ni je yang tahu. Leningrad, Moscow, Stalingrad, Rostov, Izium. Tu je. Yang itu ingat Okey, tak apa, cerita je. Itu kawal, itu sektor-sektor juga ke? Tak lah, dalam tempat. Mokba pun sama. Apa dia? Mokba. Mokba tu apa? Dekat Rusia. Itu bandar dia ke? Bandar juga. Ibu negara Rusia apa? Moskow. Moskow. Leningrad dekat-dekat Moskow.
Lepas tu sebenarnya cerita lah rumah dia orang kena bom hari-hari. Siapa yang bom? Jadi benar ni kan, kapal dia keluar bom, dia keluarkan bom, pum pum pum, ha, mati tu. Habis lah. Bukan tak? Bukan tak? Negara yang dah kena invade dengan Jerman. Norway. Norway lagi Denmark. Lagi lagi Sweden. Sweden ada apa? 10,000. 10,000 askar. Soviet Union ada 1 juta. Dan Jermannya 1 juta. Finland pun 1 juta. Finland pula. Finland dekat mana? Dekat-dekat dengan Soviet Union lah. Dulu ada berperang. Kan dah cakap Tavistock Winter War. Dah? Tavistock Winter War. Dia perang waktu salji. Tak tahu kat mana. Tapi nama berperang tu memang Tavistock Winter War. Dulu masa berperang. Apa? Masa Soviet Union tu kan dekat Berlin. Diorang dah menang. Diorang ada satu orang tu kan. Dia letak bendera dekat Berlin. Masa perang dah habis kan. Apa? Joseph Stalin buka lah Soviet Anthem. Anthem? Ha, lagu Soviet. Mana? Macam mana? Ha? Macam mana? Buka tu. Nampak susah tak? Nampak sakit ke? Nampak mana? Apa lagi yang nak tahu bahasa Rusia? Bahasa Rusia apa lagi yang nak tahu? Privet. Privet. Lagi? Hi. Lagi? Good morning. Dah. Tak apa. Yang senjata paling kuat dekat Soviet Union. GP28 yang kita kebal terpaling kuat KV6 Behemoth dengan T34-85. Dengan T34-76 KV1 dengan KV2. KV1 dan KV2 tu heavy juga. Heavy. T34-85 tu medium. Medium. Ha, dia medium tapi dia kuat. Dia menang. Sebab apa? Ha? Sebab apa? Sebab dia guna apa? Dia guna roket paling kuat.